tercatat di kantor BNNK Belitung. Pada hari Senin, tanggal 16 Desember tahun 2019, Kepala BNNK Belitung, Dik-Dik Kusnadi, menggelar acara press release akhir tahun 2019. Acara tersebut dihadiri dari berbagai media cetak lokal maupun nasional, serta juga dihadiri dari pihak media elektronik. Pada kegiatan tersebut, Kepala BNN Kabupaten Belitung menjelaskan, sejauh ini melalui seksi pencegahan BNNK Belitung telah melakukan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada 12 kelompok masyarakat dan 6 instansi pendidikan. Terlebih dari itu, BNNK Belitung juga telah diseminasi P4GN kepada lingkungan keluarga, 4 pelajar, mahasiswa, serta 2 lingkungan pekerja kelompok masyarakat. Di sisi lain, BNNK Belitung melalui seksi pencegahan juga telah melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat program pemberdayaan penggiat anti narkoba kepada 20 instansi pemerintah, 22 dunia usaha, 30 lingkungan masyarakat, dan 20 lingkungan pendidikan. Di sisi lain, melalui tugas seksi rehabilitasi, BNNK Belitung telah melakukan bimbingan teknis ke lembaga rehabilitasi instansi pemerintah di Puslesmas Simpang Rusa dan Puskesmas Tanjung Binggan. Selain itu, melalui seksi rehabilitasi tahun anggaran 2019, BNNK Belitung telah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi program dengan instansi terkait tingkat Kabupaten Belitung, melaksanakan layanan rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Belitung. Sebanyak 42 orang klien melaksanakan layanan rawat jalan di Klinik Bakti Timah Tanjung Pandan dengan 11 orang klien. Lembaga Rehab Komponen Masyarakat melaksanakan layanan rawat jalan di Puskesmas Tanjung Pandan dan Tanjung Bingga Sepnayak 3 orang. Klien Lembaga Rehab Instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan layanan asesmen terpadu sebanyak 5 kali dengan tersangka 7 orang. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu layanan dan MONEF di PLRIP dan PLRKN. Melakukan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksa narkotika SKHPN sebanyak 267 orang pemohon. Di sisi lain, melalui seksi pemberantasan, BNNK Belitung juga telah melakukan kerjasama dengan Polres Belitung dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan penerbitan perda, melakukan giat intelijen dalam rangka pemetaan dan pengungkapan jaringan. Berkomitmen, jangan karena laku demi kemudian jual habis-habisan. Kalau perlu nggak usah jual kopi, kalau perlu nggak usah jual lem, biarlah rezekinya dari yang lain. Kenapa? Karena itu disalahgunakan. Dextro, Tramadol, Dextril, Kratom lagi. Ini perlu disikap. Saya cuma bilang sama Pak Kapolres, kalau kita cuma menyelamatkan saja, capek juga. Artinya apa? Kita harus tutup kerannya. Kita harus kejar orang. Mari kita wujudkan Belitung yang sehat, sejahtera, dan bersinar. Bersih narkoba, stop! Mari kita wujudkan Belitung yang sehat, sejahtera, dan bersinar. Bersih narkoba, stop! Narkoba, no! Sehat? Yes! Prestasi? Yes! Dari kantor BNNK Belitung, redaksi TV online Belitung Televisi Berita, Victory melaporkan.